Selamat jumpa kembali. Hari ini nge-review motor RC karena melihat dari kayaknya perlu gitu di-review. Ini motor KTM Nik 2017. Nampakkan depannya. Punya tetangga. Tetangga jauh. Tampang depan. Tampak ke samping knalpot, tampak atas agak mainstream, tapi kalau menurut saya udah 3 tahun pemakaian, penampilan belum ketinggalan zaman. Ciri khas motor non Jepang sepertinya. Nah, ditutup dulu. Tampak belakang. Nah. Kebetulan jarang dipakai katanya. Yang sudah diganti itu karena simpel ya. Diganti hanya tutup ini, apa namanya, tutup bensin, karena bawahnya kan pakai kunci itu agak ribet. Kok ini tinggal dipencet aja, tinggal dipencet putar. Nah. Oke, review lagi. Ini penampakan kuncinya, anak kunci. Agak-agak immobilizer. Biasa kunci biasa, keluaran lama, ada ignition, lock, push, ada logo KTM. Model Underyok. Kalau nggak salah ditulis di bukunya 43 mm diameternya. Jangan ditarik-tarik. Ini saklar engine cut. Ini starter. Hand gripnya ada tulisannya KTM. Sebelah kirinya lampu dekat, lampu jauh. Terus ini ada pas. Ini sen kiri kanan, klakson. Kalau dinyalain indikatornya nyala. Ya. Nyala ya. Kok kamu ngerti narik-narik deh. Master rem dari Bybrain. Apa? Enggak dinyalain ini kok. Nih sennya. Soknya udah upset tone. Modelnya bus, kalau di sepeda namanya bus. Ukuran bannya berapa ini? Nah, 110 garing 70 17. Kata. Nah, di tangki. Tangkinya ini cover. Bannya plastik keras. Tangki yang tadi saya bilang ditekan, diputer. Selama pemakaian diisinya Pertamax Turbo atau SLP Power. Race. Bahasanya nggak ngerti. Ya. Penampakan mesinnya. Nih. Covernya itu double.
Jadi ada dua layer, ada dua layer yang hitam dan yang putih di tebing. Yang paling bawah terpisah buat menutup knalpot. Knalpotnya mulai underbelly, belly dikeluar dari bawah. Aduh. Remnya udah cakram. Ini penampakan tabung minyak rem. Soknya dari WP. Ini modelnya dia mood covernya itu double. Nah, ini keterangan dari ini dari merangkanya. Bahasanya bahasa apa itu? Sengaja nggak saya bahas CC-nya. Ya, buat apa? Nanti gibah. Cakram belakangnya single dari Bybre. Ban belakangnya 150/60 ring 17. Jadi agak lebar tapak. Rangkanya ini namanya rangka apa ya? Itu bular kali ya. Dari samping atau dari atas kelihatan single seater. Padahal ini bisa buat diduduki, ini empuk. Oke. Lampunya menggunakan proyektor, jadi bola-bola ya, bulat. Lampunya masih xenon, jadi panas ini. Ini lampu kotanya, udah LED. Ke bawah posisi cakramnya berapa mili ya? Lumayan agak besar, tebel juga, kalau digigit nah, sakit. Cakramnya dari Bybre, Bybrembo 4 piston. Ini 2 piston sebelah kiri, 2 piston sebelah. Nah, penampakan sampingnya berdebu. Sebelahnya memang ada tulisannya racing, bukan dibikin, ada tulisannya racing. Kenal potnya lewat posisi dia nyamping ke kiri. Nah, di sini ada tulisan laser KTM serial number kenal pot. Di shocknya, shock monoshocknya. Di atasnya lagi radiatornya, tutup radiator, tutup pengisian radiator, pengisian radiator ada di sebelah kiri dekat tangki. Nah, ini ada bagasi, isinya sedikit cuma buat obeng dan tang lah. Ini tekanan bannya. Nah, ini nomor mesin, tabung pembuangan oli. Ini model fork belakangnya ini, fork apa namanya? Rare. Modelnya dia sisi alusnya di dalam, sisi kasarnya di luar, tapi kelihatan cocok. Terus gearnya ini ukuran kalau nggak salah 42. Nah, ini 42.
model pengatur rantainya diatur dari dalam. Penampakan belakangnya. Sekarang kita hidupkan. Seperti biasa, kita kontak on. Masih mati, kita pencet kill switch-nya dihidupkan, baru dia nyala. Ready to rest. Gear, RPM, kilometer, mode, bensin, suhu, jam pemakaian. Ini ada mode, dan set mode itu buat mode dia mau mode mode 1, mode 2. Kalau set ini buat set jam. Ini sen. Ini ecu. Ini tombol shift RPM. Itu netral. Ini ABS. Selama pemakaian 3 tahun cuma 3 kuatir karena memang sudah wayahnya. Kalau tarikan ya namanya di kota cukuplah. Oke, terima kasih. Tedet, 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 tedet.